hari ini saya akan menyampaikan tentang dua kemenangan. Yang pertama, kendaraan kemenangan di jalan kemenangan. Ya saudara, sudah tentu nomor satu harus ada jalannya lebih dulu. Ya saudara, kalau saudara dari kota menuju ke rumah kita, jalannya bronjalan tidak karuan, ya lubangnya besar-besar, maka saudara tidak akan mencari kendaraan yang halusan semacam sedan, ya saudara akan mencari ya motor trail, atau saudara akan mencari pick up, atau saudara mencari jeep, saudara. Nah kalau jalannya sudah mulus, sudah halus, saudara bisa punya pikiran yang lain, ya kendaraan yang lebih nyaman bisa. Tetapi selama jalannya tidak bagus, saudara engkau punya pikiran, asal bisa nyampe di tempat kerjaan dari rumahku, asal bisa pulang kembali, ya jalannya tidak karu-karuan, aku bisa pakai jeep, ya aku bisa beli atau aku bisa sewa jeep atau naik motor trail, ya kalau berani, ya semuanya bisa kita jalani sesuai jalannya. Katakan dalam nama Yesus, sore hari ini saya akan diberi jalan yang luar biasa. Setelah itu, saya diberi kendaraan yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Berkendaraan kemenangan di jalan kemenangan. Setuju demikian? Wow, saudara, saya suka sekali gambar ini. Ya, ini rekayasa dari pelukis tentang Nabi Elia yang diangkat oleh kereta yang bersalut dengan api. Hidup-hidupan dibawa naik masuk dalam sorga. Sementara muridnya Elisa di bawah dan melihat terpaku, gemeter dia. Melihat peristiwa yang hebat sekali. Saudara, lihat Elia memakai jalan tingkat tinggi. Kendaraannya tingkat tinggi. Saudara, dan inilah yang akan saya ajak saudara kepingin begini. Ingin supaya mujizat terjadi. Ingin supaya perkara yang besar terjadi. Jangan hanya perkara yang kecil-kecil. Saudara bisa nabung kalau untuk yang kecil, saudara. Saudara bisa mengerjakan sendiri kalau untuk yang sepele. Saya ingin saudara mulai memikirkan tentang sesuatu yang great, sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang, wah, pendek kata yang saudara tidak bisa. Kalau saudara membayangkan dan saudara merindukan dalam doa saudara dengan iman saudara. Dan saudara yakin Bapakku mampu. Sebenarnya dia mampu. Mampu apa tidak? Ya, mampu apa tidak? Mampu dong. Sebenarnya aja dia mampu. Cuma, nah ini dia. Saya mungkin kurang beriman. Saya mungkin kurang setia kepadanya. Itu sebab kemampuan Tuhan tidak datang, tidak nyampe sama saya. Anak-anak Tuhan, sore hari ini kita berbicara tentang kendaraan kemenangan di jalan kemenangan. Amin. Ayo dibaca. 1, 2. Berkendaraan kemenangan di jalan kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Marilah kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya, saudara. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ada tertulis di sini. Oke, kita akan baca. 1, 2. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Saudara yang kekasih, syukur kepada Allah di dalam Kristus. Katakan syukur kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi sebutan yang paling komplit, sebutan yang alkitabiah, yang sangat teologis adalah Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus juga bisa. Jadi Bapa di dalam Kristus. Jadi saya dan saudara harus mempunyai sesuatu alamat lebih dulu. Saya menunjukkan jalannya lebih dulu. Jalannya jalan kemenangan. Bukan jalan yang penuh dengan keraguan. Jalan yang penuh dengan opsi pilihan. Mau menang, mau kalah.
Oh, bingung kita orang. Ya, jalan naik apa turun? Bingung kita. Ke kanan apa ke kiri? Tidak. Dia memberikan satu jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, kata Rasul Paulus, Ia, Tuhan, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kami ini agennya, kata Rasul Paulus. Aku ini salah satu agennya untuk memberikan, menyebarkan keharuman. Ya saudara, menyebarkan keharuman. Saudara, supaya ada banyak orang bisa mengenal Kristus. Kalau kami diam, tutup mulut, kami tidak menjadi agen dari Tuhan, maka sedikit orang yang mengenal tentang keharuman. Ya, kamilah agen ambar-ambar wangi untuk seluruh dunia. Kami agennya. Yaitu kami menampilkan jalan kemenangan. Katakan jalan kemenangan. Saudara, itu sebab nomor satu, Tuhan mau memberi jalannya bagi kita. Kalau kita belum ketemu jalannya, katakan, Tuhan, saya coba usaha ini tidak berhasil. Tuhan, saya berusaha belajar ini tidak berhasil. Tuhan, saya cari nafkah dengan cara begini tidak berhasil. Saudara, seringkali kita ada banyak jalan. Tapi itu semua bukan jalan kemenangan. Makanya kita perlu minta, Tuhan tolong beri jalan kemenangan kepada hamba-Mu ini. Maka saya yakin, katakan, maka saya yakin dengan jalan dari Tuhan, hidup saya berkemenangan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Para kekasih, berikut ini saya akan bawa saudara pada hal yang kedua. Ya, saudara, di mana Tuhan mau memberikan selain jalan kemenangan, apa tadi? Kendaraan kemenangan. Nah, kalau jalannya sudah ada, jalannya sudah dikasih, Tuhan kasih, ini loh kendaraannya. Kamu pasti akan kagum dengan segala rencanaku, jalan-jalanku anakku, karena aku memberikan kendaraan kemenangan. Ya, Yesaya pasal yang ke-58 ayat 14. 1, 2, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Coba, begitu tegas ya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan, aku sudah janji. Aku sudah berjanji kepadamu. Adakah yang mengalami jalan buntu? Adakah yang mencari-cari jalan? Saudara, sedih rasanya mendengarkan kisah ketika seseorang si X mengatakan, saya belum ketemu jalannya. Jadi keuangan setengah mati. Ya, saya banyak hutang, maafkan saya. Saya sakit tidak sembuh-sembuh. Sampai coba ke dukun sana, ke dokter sana, ke rumah sakit sana, ke orang pintar situ. Mau mencari jalan. Saudara, apakah kita sedang dalam keadaan bingung karena belum ketemu jalannya? Saudara, kita mencoba berbagai macam cara. Kita yang sudah secara rohani berdoa, tambah puasa lagi. Saudara, melayani Tuhan juga iya. Apa aja oke untuk Tuhan. Rasanya Tuhan lambat sekali. Di mana jawaban saya itu di mana? Sudah capek Tuhan, sudah jemu, bosan. Maka malam hari ini Tuhan memberikan dua ayat awal permulaan kita. Aku akan memberikan kepadamu jalan kemenangan. Rasul Paulus berkata, aku agennya. Kamu kepengen jalan kemenangan? Tak kasih jalan kemenangan. Supaya kamu bisa ambar-ambar wangi. Kamu bisa menyebarkan keharuman Kristus pada semua orang di sekitar kamu. Untuk apa Tuhan memberikan jalan kemenangan? Supaya kita menjadi saksi bahwa aku ini loh contohnya. Ada jalan, dibukai jalan sama Tuhan. Kamu belum dapat, kamu masih bingung. Kamu masih penuh dengan tanda tanya. Coba sana, coba sini. Stop, ikut sama aku. Supaya kamu mendapat jalan kemenangan.
saudara, jadilah saksi Kristus. Amin. Yang kedua, setelah nemu jalannya, maka kita bukan jalan kaki. Saudara, Tuhan memberi kendaraan kemenangan. Katakan, jalan kemenangan saya jalani bukan dengan jalan kaki, tetapi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Saudara, bahkan Tuhan memberikan janji, ya saudara, satu, aku akan membawa kamu melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan. Ini pertama, melintasi puncak-puncak bukit. Mana yang paling tinggi? Puncak-puncak bukit di bumi. Kedua, ya, dia mengatakan, aku akan memberi makan. Katakan, Tuhan akan memberi makan saya. Karena mulut Tuhanlah yang sudah berjanji. Amin. Tuh lihat, kayak apa? Saudara, engkau unduran jauh dari Tuhan, rugi sekali kan? Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara berjuang perkara rohani. Ah, saya sebetulnya ini uang saya cadangkan untuk beli beras. Tetapi ini harinya Tuhan, saya mau pakai untuk transport datang kepada Tuhan. Saya mau kasih sebagian untuk uang kolekte korban saya di rumah Tuhan. Saudara, tak kasih tahu. Kalau Tuhan bisa menangis, Tuhan akan meneteskan air mata. Karena dia melihat dan dia mendengar isi hatimu. Engkau mau mengutamakan dia. Orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan tahu kamu kepepet sekali. Kamu minus. Kamu tidak berkelimpahan. Entah kamu begitu sungguh-sungguh kepadaku anakku. Jangan khawatir. Nanti di dalam rumahku, aku akan memberikan perjanjian yang besar. Dan malam hari ini, dia akan membagikan kepada Anda dan saya kendaraan kemenangan di jalan kemenangan. Haleluya. Dia akan memberi makan milik pusaka Yakob. Apakah dia Kanaan? Katakan, negeri Kanaan, negeri perjanjian, yaitu firman Tuhan. Saudara, zaman dulu memang tanah Kanaan, tetapi sekarang ini adalah firman Tuhan yang akan memberi makan kepada kita orang. Katakan, luar biasa. Bapak saya yang kudus mempunyai cara memelihara saya. Dia membuatkan jalan kemenangan. Dia memberikan kendaraan kemenangan. Dan dia memberi makan saya dengan perjanjian firman. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Luar biasa. Saudara mengenal firman, saudara tidak bisa menangis. Kecuali saudara, hati saudara menyembah dia. Engkau bisa menangis. Tapi untuk kesusahan, untuk penderitaan, untuk patah semangat, untuk persoalan, problema, engkau tidak akan bisa menangis. Kenapa? Karena engkau mempunyai makanan sorgawi. Aku akan memberi makan kamu dari pusaka Yakob. Artinya, setiap ayat firman yang saudara aminkan akan terjadi dalam hidup saudara. Engkau harus pegang, anak-anak Tuhan, ya. Dan ini adalah bagian pendahuluan yang penting sekali dari dua rangkaian, yaitu jalan kemenangan dan kendaraan kemenangan. Saudara, saya akan bawa Anda kepada segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Katakan, jalan kemenangan saya. Bila saya bersungguh hati, hari demi hari, menanjak di dalam rohani. Amin. Menanjak dalam rohani itu penting sekali. Jadi kita tidak macet, kita tidak terus mendatar jalannya. Kita menanjak, saudara. Ya, saudara, gambar ini saya suka. Ya, ini adalah terap-terapnya, tahapan-tahapan seperti tadi pagi saya sampaikan. Kita harus makin tinggi, kita harus makin tinggi. Itu terus naik ke atas.
Saudara, bukan seperti kita naik ke Gunung Tidar. Terasa capeknya. Terasa bahwa kita tuh ngoyo kalau tidak kuat. Ya, kalau kita berhenti malu deh dengan rombongan yang lain. Ya, saudara, maka kita memaksakan. Ini perjalanan walaupun naik tidak pakai paksaan. Tidak pakai ruda paksa pada pribadi kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang menyangga dan menatang kaki kita. Katakan, Tuhan yang menatang kaki saya. Sehingga setiap hari, semakin tinggi, semakin dekat dengan Dia. Amin. Itu keinginan Tuhan. Sampai pada detik nafas terakhir kita, itulah satu level yang paling tinggi yang seorang Kristen harus bisa mencapainya. Sehingga Tuhan berkata, bagus, untuk kamu segini tinggi sudah cukup anakku. Ayo pulang ke rumahku di sorga. Katakan, luar biasa. Tetapi kalau Anda dan saya tidak punya keinginan untuk dekat dengan Tuhan, tidak mau pada jalan kemenangan yang menanjak, saudara, apa yang akan terjadi pada jiwa kita? Kalau Tuhan sudah mengatakan, anakku, waktumu sudah habis, saudara. Dan kelihatan sekali bahwa kita ini hanya bisa melata, merangkak, dan berangkang saja di bawah. Kita tidak bisa naik ke atas. Kelihatan sekali. Tapi waktumu sudah habis, anakku. Kamu tidak bisa mengusahakan untuk kamu naik lebih tinggi lagi. Ketika waktu masih banyak, kamu tidak mau naik. Waktu sudah habis. Meninggal. Masuk dalam hukuman Allah. Itu sebab anak-anak Tuhan, jalan kemenangan itu adalah grafik kita. Tuhan, saya harus lebih tinggi, lebih dekat kepadamu. Sampai, katakan, sampai pada satu momentum. Pada suatu ketinggian rohani. Saya akan berjumpa dengan Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, dalam Ulangan 23 ayat yang kelima, marilah kita akan membacanya bersama ya. Ulangan 23 ayat yang kelima, saudara boleh mencatat ayat-ayatnya. 1, 2, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Saya ulangi, telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Teruskan, karena Tuhan Allahmu. Karena Tuhan Allahmu apa? Mengasihi engkau. Coba, sangat gamblang. Saudara, engkau itu ambil hatinya Tuhan sedikit aja. Tuhan, saya mau lebih hari lebih tinggi dah. Tuhan, saya mau lebih menanjak di dalam hidup rohani saya. Itu cara orang ngambil hati Tuhan. Bukan cuma kasih korban yang banyak. Tetapi hidup rohani, grafik kita naik. Saudara, ambil hati Tuhan. Karena kita tidak ketahuan sampai kapan kita meninggalkan dunia ini. Maka kepada orang ini, ya kepada orang ini, Tuhan selalu merekayasa. Katakan, Tuhan akan merekayasa semua kutuk dan hukuman yang harusnya jatuh pada saya, dirubahnya menjadi berkat luar biasa. Amin. Ini tipikal anak Tuhan yang berhasil meraih hati Tuhan. Angkat tangan, saudara. Ucapkan terima kasih kepadanya. Bapa, ajari kami. Ambil hatimu Bapa. Supaya kami menjadi pemenang-pemenang di dalam dunia ini. Karena engkau merekayasa bagi kami. Engkau mengubah semua negatif, semua defisit, semua kebodohan, semua keberantakan, semua kutukan bahkan. Yang paling mengerikan adalah kutukan bahkan. Engkau rubah
menjadi berkat Bapa. Kami hanya menyontek ayat firman-Mu, apalagi hal-hal yang lain, Engkau pasti bisa mengubahnya. Sedangkan kutuk pun Kau ubah menjadi berkat. Ucapkan terima kasih kepadanya, Engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, kami tidak khawatir. Kami tidak kecil hati. Kami tidak minder. Kami tidak kurang percaya. Kami sangat beriman. Bila perjalanan rohani kami menanjak ke atas, Engkau akan mengirim kepada kami kendaraan kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saudara, hidup ini berat. Ya. Kita tidak menepis kenyataan tersebut dan pernyataan tersebut bahwa hidup ini berat. Hidup ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Anda sudah tahu. Tetapi kalau kita berjuang sendiri, tidak ada tangan Allah, that invisible hands of God that change everything from the curse, kutuk, to become the a blessing, menjadi berkat. Kalau tidak ada tangan yang tidak kelihatan dari Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat, hidup ini tambah berat. Tetapi kalau ada tangan Tuhan yang mengubah, firman-Nya yang mengubah menjadi berkat yang limpah, engkau enjoy dan senang. Anda akan senang dalam hidup ini bukan karena uang, tapi karena engkau mendapatkan sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Uang menyusul. Katakan, uang dan lain sebagainya akan menyusul buat saya. Bila yang terpenting, perjalanan yang menanjak di dalam rohani, mengambil hati Bapa, bisa saya lakukan. Amin. Asal saudara bisa melakukannya, engkau akan menerima berikutnya. Amin. Tetapi kalau yang terpenting ini kuncinya saudara tidak bisa melakukan, maka doa saudara akan berat. Bapa, berkatilah hari ini. Hari ini Bapa, karena kemarin gagal dan tidak berhasil, tolong hari ini supaya bikin berhasil. Bahkan doamu, permintaanmu untuk satu hari aja sudah sangat berat. Kenapa? Karena engkau tidak mempunyai jalan yang rohani yang menanjak. Coba usahakan hal ini. Maka engkau tidak kepikiran lagi tentang hari per hari, per hari, per hari. Engkau tidak kepikiran soal itu. Karena Bapa tahu yang terbaik. Dia berfirman, engkau diberkati. Jadi, tetapi coba kalau saya tidak mengambil hati Tuhan. Biar saya menerima firman ribuan kata, ratusan kalimat, puluhan ayat. Gak terjadi apapun sama saya. Saya tidak merasakan sesuatu. Getaran kasih Tuhan. Perubahan dalam hidup saya. Hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Gak terasa sama sekali. Apa sebab? Karena hati saya keras. Saya tidak bisa ambil hati Bapa. Pelajaran terpenting malam hari ini. Mulailah dari malam ini. Engkau membuat satu ikrar. Tuhan, saya ingin mengambil hatimu. Karena otomatis engkau mengubah semua yang negatif, yang defisit, yang berantakan, yang hancur, luluh, berantakan, hancur sama sekali. Engkau bisa mengubahnya menjadi baru. Bukan utuh. Utuh itu berarti dari berantakan diutuhin. Baru. Katakan baru. Brand new. Saudara, kalau saudara beli barang, kita sudah tahu, saya mau beli barang bekas, second hand. Saudara, jangan cari yang bagus dong, tidak ada. Tapi kalau saudara berani bayar mahal, saudara beli barang baru kres, saudara harus nimbang benar ya. Ketika saudara unwrapping, membuka itu bungkusannya, ataupun itu dosnya, saudara sudah yakin ini baru grace.
Amin. Tuhan mau memberi kepada saya dan saudara. Itu sebab Anda dan saya harus yakin kalau Tuhan yang memberi terbaik. Termahal buat saya. Terbaik buat saya. Itu sebab Anda dan saya harus yakin. Ya, ayat ini dalam sekali maknanya. Coba satu kali lagi kita akan baca. Satu, dua. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Semua katakan, wow, luar biasa. Saya tidak mengira. Amin. Kalau Tuhan berbuat sesuatu yang besar, engkau kadang-kadang berkata, Tuhan, saya tidak mengira. I'm not deserve for such great thing, Father. For this perfect, for this nice and fine thing. I just ask from you, what's the best in my life? But you just gave me more and more, again and again, the best and perfect thing. Kenapa? Tuhan akan menjawab kepada saudara, anakku, kan kamu sudah tahu rahasianya. Kalau kamu ngambil hatiku, ya udah, hatiku jatuh sama kamu. Aku pasti memberi yang terbaik dalam hidup kamu. Amin. Tua dan muda, laki dan wanita harus paham rahasia ini. Itu sebab kepada orang Israel ketika dia mau mereka akan dikutukin, saudara, Nabi Bileam, ini nabi mata duitan banget dan memaksa Tuhan untuk kasih izin supaya dia pergi mengutuki bangsa Israel. Coba. Ya, kalau menurut saya ini wes miring bener-bener nih. Ini nabi sudah enggak karu-karuan. Saking kebakar matanya menjadi ijo, ya, hanya duit saja yang dipikirin. Masuk akal. Israel itu umatnya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Dia itu minta izin. Tuhan, izinkan aku, Tuhan, memenuhi permintaan raja itu, musuh Israel, supaya aku mengutuki bangsa Israel. Loh, kok tega? Gak punya perasaan babar belas. Dia itu minta sama Tuhan untuk mengutuki bangsanya Tuhan. Kalau menurut saudara bagaimana? Baik apa tidak? Tidak sama sekali. Tapi dia gak sungkan loh. Minta begitu sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku mengutuki bangsa Israel. Loh. Bangsa Israel itu bangsanya dia. Miliknya Tuhan. Sampai teganya dia minta izin sama Tuhan. Hanya karena dia diiming-imingi. Saudara, kalau kamu mengutuki bangsa Israel, aku akan memberi apa saja yang kamu minta. Saudara, udah hilang kesadarannya. Tetapi, semua katakan tetapi. Cinta Tuhan kepada saya satu kali untuk seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Semua katakan, angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Bapa. Semua ini hanya karena engkau mencintai saya. Engkau mencintai saya. Saya yakin malam ini, saya tidak ragu dan bimbang. Saya tidak takut dan khawatir menjalani hari-hari saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Karena engkau segala-galanya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin.